Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangap lapor sama Presiden mungkin ya. Maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi UHS tanda tangan. Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangap lapor sama Presiden mungkin ya. Maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan ya. Dari dinas militer. Nah, ini fakta ini. Fakta ini semua ya, saya bukan hoax ya. Ini di mana anggotanya mengerti secara skopasus. Tapi terlupa. Kami menggunakan waktu lama. Bahwasanya sampai dengan detik ini Komandan Jenderal Pasukan sudah yang ke-31 sekarang ini. Nyoman ini sekarang Majenong Nyoman yang ke-31. Dari 31 Komandan Jenderal Kopassus cuma satu yang diberhentikan dari dinas militer. Siapa dia? Pak Pandu. Jadi kalau buat saya aneh bin ajaib. Ya, kalau sampai dia jadi presiden, buat saya ya, entah buat anda-anda. Sama aja, Pak. Legend, bintang 3. Karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah legend almarhum Ari Kumat, legend Yusuf Karta, legend Jamhari Caniago, legend Fahru Rozi, legend Susilo Bambang Yudhoyono, legend Agung Gumelar. Itulah anggota TKP. Tugasnya adalah sini menyelidikan kasus pelanggaran HAM berat. Bekerjalah TKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota TKP Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan tuh bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan TKP. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu itu. Astagfirullah. Jadi TKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI dengan kesalahan
terbukti ini direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung, ah itu. Berisik itu orang. Itu fakta yang tidak bisa dihapus. Siapa yang bisa menghapus ini? Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia, no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke Amerika, tidak bisa masuk ke Inggris. Ini fakta, bukan black campaign. Karena apa? Karena melanggar Sabta Marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, melanggar undang-undang, melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, diberhentikan tidak dengan hormat. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku.